我が力、我が刃、我が狂気、我が狂気をもて見解せよ。うがせエクスプロージョン。にゃーにゃーにゃーにゃーがー。 Yo and hello guys, yeah, welcome back with me Toms to my channel Gaming Addict.Dan ya, oke guys, jadi hari ini kita akan bermain lagi, bermain beda lagi ya. Di sini saya akan bermain PUBG Mobile. Oke. Dan ya, saya baru buat konten ini karena ya masih saya suka sekali game ini, mirip banget sama PUBG Mobile. Dan maksudnya mirip sampai PUBG-nya yang asli di PC gitu loh ya. Dan ya di sini saya suka banget gameplay-nya juga sama. Dan oke, saya ingin mencoba dari, pasti kalian sudah tahu mode barunya, yaitu ada arcade mode ya teman-teman ya. Oke, di sini akan saya pilih solo saja. Dan oke, kita akan mencoba arcade mode di dalam video kali ini. Oke, dan ya solo ya. Dan arcade, oke siap. Dan di sini saya menggunakan akun kedua saya, itu dari masuknya dari quest. Jadi biar musuhnya gampang gitu ya, bocah-bocah gitu. Oke siap. Dan oke, kita langsung mulai saja di sini. Gak menunggu lama mungkin juga. Oh ini tumben lama ya dari musuhnya. Dan ya teman-temannya, saya baru main PUBG Mobile ini sudah lama banget, dari versi pertamanya itu ya sudah main ya saya itu ya, dari grafiknya nggak bisa dibuat high dan nggak ada bahasa Indonesia, tapi saya tetap pakai bahasa Inggris ini karena sudah terbiasa ya. Dan oke, kita langsung saja ke gamenya. Dan oke, seperti biasa kita dikumpulkan ke dalam satu pulau dulu untuk mengumpulkan beberapa orang atau player. Dan di sini itu ya, zone-nya tetap sudah mengecil, jadi dari kade mode ini kita langsung turun aja dah, di mana sebarang ya terserah ya. Yang penting dapat senjata karena di arcade mode ini senjatanya gampang-gampang dapat ya. Oke, dah kita akan turun ke rumah hijau itu aja ya. Dan btw ini chatnya di messenger rame amat ya, jadi diabaikan saja kalau ada bunyi cetang 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 gitu ya. Dah, karena emang bunyinya nggak saya matiin. Dan oke, di sini saya sudah turun mencari senjata dulu ya. Di sini adanya pistol. Oke, siap, di sini ada scope kali 4, kita ambil saja dan armornya kita ganti. Oke, langsung nemu ini ya, scope terus ini. Dan di arcade mode ini gampang banget dapat scope ya, 4x4 saya ini banyak banget ya. Waduh, ada orang. Ada orang tadi coy, gimana ya?
Kita bawa ini apa istilahnya, buat jaga-jaga ya. Dan di sini lihat saja ya, di depan sini isinya sini per semua boy. Waduh. Dan berlimpah banget ini scope kali 4. Oke, kita akan coba lihat-lihat musuh di sini ya, teman ya. Kalau enggak ada musuh kita langsung lari aja. Oh, itu tuh ada orang, tuh ada orang. Ada orang dari jauh. Di sebelah. Kok saya sendiri yang jadi bingung ini ya, di mana musuhnya? Benar ya teman-teman ya, saya mau fokus dulu karena ini 11 orang lagi dan gak ada water pistol dong senjatanya. Dan di sana ada orang, Dar. Ya mampus kamu sini, anjing. Oh, ada tiga. Nope. Bentar. Anjir. Bye, have a great time. Nope. Dan di sini kurang 3 lagi. Please jangan bokong. Posisi sangat mantap sekali. Oh, itu. Is sangat boy. Oh, winner chicken dinner. Sangat mudah. Udah ya teman-teman mendapatkan rank di sini di mode arcade dengan mendapatkan kill dengan sniper dan pistol. Wow, sampai deg-degan banget ya saya ini. Oke, dan ya mungkin segini dulu video dari saya kali ini, satu match yang berharga ya. Dan ya,
Mungkin kalian yang mencoba PUBG Mobile ini silahkan download di Play Store atau di iOS App Store. Dan ya, di sini hanya size-nya 712 MB dan mungkin saya tidak sarankan untuk di HP RAM 1 GB pastinya. Di sini karena bisa 2 GB jadi udah okelah. Saya gunakan untuk konten dan ya. Oke guys, jika kalian suka video kali ini jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Dan okay, see you next video. Bye bye. Just the kiss of death.